Dan dari padahal minggu yang lalu bisa di Papua, jadi dua kali berturut-turut tidak bisa memberikan apa yang dibaca Ustaz. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya juga kepada anak Ustaz Sutron diaturkan jazakumullah saat jazak, terima kasih yang telah menyempatkan waktu dewan komisi pengajian agar ada libur dan mudah-mudahan minggu depan saya bisa bersama ini para jamaah dan bapak dan ibu sekalian. Demikian ini adalah jam 6 terjadwalkan harus segera terbang. Ini sudah ada pengumuman dari pilot, jadi saya tidak bisa mengikuti karena lahir sebentar lagi akan dimatikan. Terima kasih Ustaz Sirot, silakan untuk mulai dan mudah-mudahan minggu depan bisa kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan beserta seluruh keluarga, saya doakan semoga beliau dalam setiap perjalanannya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberkahi dalam hidupnya, dilancarkan semua urusannya sehingga bisa kembali ke sini untuk mengisi bersama-sama kita di pengajian pagi hari ini. Yang sama-sama kita muliakan juga putra putri beliau, Gus Alvan yang sudah memiliki istighosah setiap hari Sabtu, Masya Allah, serta istri dan seluruh putra putri kiai, Ustaz Ian, Ustaz Iksan, Bapak RT Rasim Jo, Pak RT Ade, RT Dedi, Saudara Fat, dan Pak Haji Subono, Pak Haji Sarapan, semua Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dihitung sebagai penghapus dosa-dosa kita, amin, dan juga meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena dapat amanah kembali, jadi di hari Sabtu ini, ya, Sabtu kedua setelah pertemuan Sabtu lalu dengan saya, ya, jadi jangan bosan Bapak Ibu ya. Insya Allah saya juga di sini sama-sama belajar, ya. Insya Allah ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Namun saya sebelum mengkaji kitab Kifayatul Adhiyat, ya, saya mohon izin sekali kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya santri Darul Ulum yang dulu setiap sepekan sekali minimal atau bahkan hampir setiap hari baca istighosah yang tadi kita baca. Memang versinya beda. Versi yang ini adalah sudah ditambah oleh Kyai Zainul Arifin. Ya. Kalau di Darul Ulum itu istighosahnya tidak terlalu panjang, jadi tambahannya banyak. Ya. Tapi karena memang tambahan ini ya dari Kyai yang bukan sembarang Kyai, yang kita tahu sama-sama Ustaz Zainul itu seperti apa. Nah, makanya saya tidak komentar masalah tambahannya. Saya ingin sama-sama saja supaya satu ijazah kita dari kiai-kiai Darul Ulum, ya. Karena mungkin Mas Alfat belum pernah ikut istighosah di Darul Ulum ya Mas Alfat. Nah, jadi ada bacaan yang ingin saya samakan supaya kita kalau istighosah nanti kalau pas lagi ada santri Darul Ulum gak kaget. Jadi di nomor 27, ya, bacaannya nomor 27 sama nomor 30. Kalau 28-29 sama. Ya. Ketemu Bapak Ibu? Ya, ini sebetulnya sejak awal pertama kali Ustaz Alvan memimpin istighosah, saya sudah agak-agak pengen kasih tahu, tapi nanti kalau cuma sendirian
agak sulit juga waktunya ketemu saya sama Ustaz Elvan. Nah, di forum ini saja lah, mumpung rame-rame bareng-bareng gitu Bapak Ibu ya. Jadi bacanya begini. Kalau tadi kan sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qariya qahar khulman tahayyala. Gitu ya. Nah, kalau di Darul Ulum ini bacaan sebetulnya bacaan yang punya sejarah. Ya, punya sejarah. Jadi bacaan yang luar biasa untuk minta tolong kepada Allah terhadap kezaliman yang terjadi pada kita, ya. Jadi cara baca begini kalau santri. Sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khud man tahayyala. Sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khud man tahayyala. Tiga kali itu. Bisa enggak Bapak Ibu? Nah, sambil bilang khud itu tangan kita sambil genggam. Ya. Khud man tahayyala itu. Jadi ini mengisyaratkan supaya orang yang menzalimi kita atau mengambil hak-hak kita supaya Allah yang ngurusin. Karena kalau kita yang ngurus bisa enggak? Sulit biasanya, ya. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Kita coba sekali ya. 1, 2, 3. Sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khud man tahayyala. Sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khud man tahayyala. Sa'altuka ya ghaffar 'afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khud man tahayyala. Semangat ya tuh. Wah, itu yang ngantuk-ngantuk melek lagi tuh, ya. Itu pertama nomor 27. Kalau 28 bacanya sama. 29 juga sama. Nah, 30. 30 kan zikir yang jarang dibaca. Kalau kita habis sholat biasanya baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pernah enggak baca masyaallah habis sholat? Enggak ya. Paling kita baca masyaallah kalau ketemu orang, "Ih, masyaallah ini orang," gitu ya. Nah, cara bacanya adalah seperti ini. Masya Allah, 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 Masya Allah. Itu udah berapa kali? Tahu nggak? Itu udah 10 kali. Nah, kita baca 4 kali ya, terus akhirnya tambahin 1 ya, karena di sini diminta Yazenul 41 kali. Saya contohin sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, 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 Masya Allah. Nah, itu cara bacanya. Kalau di Darul Ulum sudah sampai Masya Allah, satu lagi selesai. Ya Jabbar ya Bahar ya Dzal Syadid, itu sampai selesai udah langsung doa. Ya, cuma kalau di sini masih 32 sampai 44 itu cukup panjang memang ya. Tapi kita akan kabarkan kepada yang menjazahkan kita Ustaz Zainul. Jadi ya kita baca ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari para kiai-kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Walizin yang Ustaz Alban nanti mudah-mudahan bisa diterapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bacaan kitabnya, ada di halaman 63 bab yang baru, yaitu Minha Al-Uzlah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hada man taf'abihi wa bibarakati ulumihi fid darini amin. Qala wa minha al-uzlah ay wa minal wasaya at-tis'i al-uzlatu
Di antara 9 wasiat yang ada dalam kitab ini, ya, di antara cara-cara kita supaya semakin dekat kepada Allah adalah beruzlah. Ya. Uzlah itu apa, Bu? Nah, udah ya. Bapak Ibu, uzlah itu di sini didefinisikan wahia at-tafarrudu 'anil khalqi, menyendiri dari khalayak ramai. Ya. Jadi pengennya sendirian aja. Tapi bukan sekedar sendirian, ya. Nanti kita bahas. Fa'alaika biha. Wajib bagi kamu yang mau meniti jalan ma'rifat kepada Allah untuk rajin melakukan uzlah. Kenapa? Li'anna al-khalqa yushghilunaka 'anillah wa yuqi'unaka fi syarri wal halaki. Karena pada umumnya, ini saya sebut pada umumnya, karena kalau arti letter-nya adalah karena makhluk-makhluk itu, kita kan semua makhluk, tapi kan nggak semua, ya. Ada yang membuat kita sibuk sehingga lalai untuk ingat kepada Allah. Pada umumnya makhluk itu seperti itu, ya. Bahkan juga menyebabkan kita terjerumus pada keburukan dan juga kerusakan atau kehancuran. Ya, jadi kalau kita rajin kumpul sama orang, itu biasanya pengennya ngobrol ngalor ngidul aja, betul nggak, Pak Ibu? Ya, karena kan kalau udah kumpul nggak ngobrol nggak enak. Ya, bahkan ada peribahasa mangan orang mangan sih penting kumpul. Ya, ada makanan atau tidak, kalau udah kumpul asik aja. Gitu. Jadi berbahaya kalau kita sedang berada dalam posisi belajar mendekatkan diri kepada Allah, tapi masih suka nongkrong-nongkrong tidak jelas, kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah, annannasa fil uzlati laisu sawa'an, bahwasanya manusia, jadi setiap individu satu dengan yang lainnya itu ketika beruzlah tidak sama caranya. Faminhum man la hajata fi lil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayani hukmin. Di antara manusia ada yang tidak banyak diperlukan oleh orang lain untuk pengetahuannya atau menjelaskan hukum sesuatu, ya. Jadi orang enggak terlalu butuh sama dia. Fahada, maka bagi orang ini al-aula lahu at-tafarrudu. Ya, kalau orang yang tidak terlalu dibutuhkan untuk ditanya-tanya sama orang lain, lebih baik banyak menyendiri. Wa 'adamul mukhalaqati, ya, jangan banyak bercampur dengan khalayak ramai, illa fi jum'atin, kecuali untuk sholat Jumat. Ya, berarti ini khusus bagi bapak-bapak, ya, laki-laki. Kalau ibu-ibu nggak pakai Jumatan, ya. Au jama'atin, atau untuk sholat berjamaah. Au idin, atau untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Au hajjin, atau untuk melaksanakan ibadah haji. Karena nggak mungkin orang ibadah haji sendirian. Ya. Kemudian au majlis ilmin, atau untuk berkumpul dalam majlis ilmu. Jadi perkumpulan kita yang seperti ini itu masih sah-sah saja, ya. Kemudian au hajatin fi ma'isyatin, atau kebutuhan untuk mencari penghidupan. La budda lahu minha, yang tidak bisa kita lepas darinya. Ya. Jadi kalau untuk melakukan sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat id, haji, majelis ilmu, atau kebutuhan mencari ma'isya, mencari penghidupan yang kita belum bisa tinggalkan, maka gak apa-apa. Ya, itu silakan berbaur. Wa illa, tapi kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan di atas, fayuari syafsahu, sebaiknya timbunlah dirinya. Sembunyikan. Jangan banyak nampak di hadapan orang lain. Wa yulzimu kannahu
ay mahallahu, ya, tetaplah di tempatnya, la ya'rifu wa la yu'rafu, jangan banyak kenal orang dan juga tidak perlu banyak dikenal orang, ya. Seperti itu. Enak enggak Bu kira-kira kalau begini? Enggak banyak dikenal dan kita juga enggak banyak kenal orang. Enak-enak ya. Tapi sebaiknya masih bersosialisasi secukupnya saja, ya, jangan terlalu banyak atau pengen viral, ya. Tapi juga kita harus bersosialisasi supaya apa? Supaya minimal nanti kalau kita meninggal ada yang mau ngurusin gitu ya, Ibu ya. Kadang soalnya ada juga orang yang tersinggung, kita ingin menyendiri, terus orang lain tersinggung dengan penyendirian kita, terus bilang apa? Orang begitu tuh pantasnya hidup di hutan aja tuh, ya. Kalau mati nggak ada yang tahu, ya. Kan kalau orang bilang begitu kan kadang hati kita juga, aduh kok sampai begitu sih gitu ya. Jadi yang minimal kita saling tegur sapa, saling kenal, tapi tidak harus selalu viral. Kemudian, fa'in arada adama mukhalatatihim albatta. Tapi ini yang ada yang lebih ekstrim. Ada orang yang sama sekali nggak pengen ketemu sama orang lain, tidak ingin bercampur. La fi jum'atin wala fi jama'atin. Ya, nggak pengen ikut sholat Jumat berjamaah atau sholat fardu berjamaah. Wala fi ghairihima, atau juga di hal-hal yang lain selain Jumat dan jamaah tadi. Lima yara fi dalika min maslahatihi faradhi qalbihi. Ketika seorang itu melihat lebih baik dirinya sendirian, ya, supaya hatinya lebih tenang, supaya tidak tercemari, ya, pikirannya juga. Fal yasir ila maudhi'in la talzimuhu fihi al-jum'ah wal jama'ah. Maka mengasingkan dirilah ke tempat yang tidak wajib Jumatan dan juga sholat berjamaah. Nah, kira-kira di mana tuh? Di hutan. Di hutan, ya. Tapi repot juga kita tinggal di hutan. Gak ketemu orang, ketemunya macan, ya. Bahaya. Atau tinggal di daerah yang minoritas, ya, yang tidak ada banyak orang Islam di situ, sehingga mau sholat jamaah sama siapa? Ya mayoritas non-muslim gitu. Mau sholat Jumat sama siapa? Akhirnya sholat Jumat sendirian diganti zuhur, sholat berjamaahnya pun tidak bisa dilakukan, ya udah sendirian saja. Itu pilihan ya Bapak Ibu ya. Kalbariyah warus usil jibal, ya, seperti di hutan atau di puncak gunung gitu. In amina ala nafsihi, kalau dia merasa dirinya itu aman, min tala'umi syaitan wa ghawayatihi, dari dipermainkan oleh setan, ya, dan juga kelalaian yang muncul gara-gara setan itu, ya. Wa min adiyati ghairi syaitan min bani adam, atau dari celaan selain setan, yaitu celaan dari anak cucu Adam, ya, sesama manusia, begitu. Walakin al-aula lahu al-julusu bainan nas ma'al i'tizali ankum. Tapi yang lebih baik, ini yang lebih baik Bapak Ibu ya, adalah duduk bersama manusia, namun duduk di keramaian tapi tetap sendirian, ya. Jadi gak apa-apa kita berada di keramaian tapi hati kita tetap sepi, ya, hati kita tetap sendiri. Kenapa? Hanya ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sendirian bukan sembarang sendirian. Karena ada zaman sekarang nih penyakit yang namanya insecure. Ya Bu ya. Insecure itu orang yang tidak percaya diri, minder. Akhirnya mengurung diri, gak mau bergaul, bukan ingin mendekat pada Allah, tapi karena memang tidak mau ngapa-ngapain. Ya. Akhirnya macam-macam pelampiasannya. Ada yang kemudian bolak-balik order makanan, ya, fast food, ya, junk food. Akhirnya tiba-tiba setelah sekian lama gak ketemu, oh badannya membesar, ya. Ada tuh di berita tuh, order makanan cepat saji terus, ya, sehingga jadi gemuk, ya. Atau
malah dia mengurung diri dan tidak mau makan, tidak mau minum, ternyata meninggal. Enggak ada yang tahu. Nauzubillah min zalik. Seperti itu. Jadi lebih baik adalah tetap duduk bersama manusia, tapi hati kita tetap hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Illa fima taqaddama li'annahu ahsana lahu, ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi sudah disebutkan, karena kesendirian itu ya bisa lebih baik menjaga diri kita, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi dan rasul itu beruzlah. Di mana Bapak Ibu? Di Gua Hiro, ya. Nah, ini yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, insya Allah pernah lihat ya Bapak Ibu ya. Naik nggak? Nggak naik. Jauh ya Pak. Jauh ya. Luar biasa. Bayangkan Nabi naik ke gunung itu sekitar hampir 700 meter di atas permukaan bumi, di permukaan laut ya. Kemudian berdiam diri di tempat yang hanya muat kurang lebih duduk 4 orang. Jadi kalau 4 orang duduk udah rapet, ya. Dan langsung menghadap ke arah Ka'bah. Nah, disitulah beliau bertafakur, beliau berpikir, ya, memikirkan umat, sampai ketika waktu yang tepat Allah sampaikan, ya, melalui malaikat Jibril, wahyu dan pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul, ya. Tapi beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Ini jangan sampai kita ada yang uzlah, keluar dari uzlah jadi nabi, ya. Nggak boleh tuh, ya. Itu sudah selesai. Ya, ini ada yang uzlah ke gunung gede, turun-turun ngaku jadi nabi, ya. Nah, itu sesat ya yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa minan nasi man yakunu qudwatan fil ilmi bihaitsu yahtajun nasu ilaihi fi amri dinihim. Kalau tadi model pertama adalah orang yang tidak banyak dibutuhkan. Sekarang model yang kedua, orang yang memang menjadi qudwah, menjadi panutan dalam urusan agama. Banyak orang yang butuh kepadanya. Libayani haqqin aw raddi mubtadi'in aw da'watin ila khairin. Ya. Mungkin dengan penjelasannya tentang sebuah kebenaran atau melakukan penumpasan terhadap bid'ah, ya, atau dia melakukan dakwah pada kebaikan bi fi'lin aw qaulin aw nahwi dzalika, baik itu dengan perbuatan, perkataan atau dengan yang lainnya. Fala yasa'u hadzal rajul al-i'tizala 'anil nas, maka orang yang begini enggak mungkin bisa menghindarkan diri dari manusia pada umumnya. Ya, contohnya siapa? Yaitu Kiai Zainul itu. Beliau enggak bisa sedikit pun untuk istirahat dari menerima tamu, kecuali ketika ada tugas pergi kemana gitu. Akhirnya mampir ke sebuah tempat yang tidak dikasih tahu ke orang lain, akhirnya beliau menyendiri, ya. Kemarin berapa hari yang lalu beliau kesini pada tahu nggak Bapak Ibu? Nggak tahu ya? Ya mungkin sebagian ada yang tahu, ya. Yang nggak tahu, ya memang beliau tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Karena kalau banyak orang yang tahu, nggak berhenti orang pada datang, ya. Itu beliau di sini saja, di rumahnya tamu nungguin banyak banget, ya. Sehingga memang orang yang begini, yang model-model beliau ini, ya i'tizalnya beda, ya uzlahnya beda. Bal yansibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillah dzaban 'an dinillah mubayyinan li ahkamillah. Jadi orang yang begitu memang harus mematok dirinya untuk menjadi penasehat agama, ya, supaya orang ingat sama Allah, ya, meluruskan ajaran agama Allah, ya. Karena Nabi pernah juga mengatakan, idza dhaharatil bid'u wa sakatal 'alimu fa 'alaihi la'natullah. Kalau ada bid'ah yang nampak, yang muncul di permukaan, lalu seorang ulama itu diam saja, maka dia mendapatkan bagian dari laknatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya Pak Kiai dengan berbagai usaha dan ikhtiar beliau, ya, sampai-sampai pelang gang ini diganti, ya, diganti gang majelis taklim, itu kan bentuk ikhtiar dari menumpaskan kebatilan, ya.
Karena orang yang diam ketika kebatilan itu muncul, maka dia sama seperti pelakunya. Ya, as-sakitu fi syarri kafa'ilihi. Wa yahtaju hina idzin fi suhbatin nas. Maka orang yang begini pasti butuh kedekatan dengan orang banyak. Ila sabrin tawilin wa silmin azimin wa nadhrin latifin. Maka memang harus sabar yang panjang, ya, dan juga menerima, ya, dan juga perlu pemikiran yang lembut, ya. Jadi dakwah itu tidak boleh arogan, harus lemah lembut, ditata dengan rapi, ya. Karena kebaikan yang tidak tertata dengan rapi akan kalah dengan keburukan yang tertata dengan rapi. Jadi orang dakwah juga harus berpikir dengan lembut. Tapi yang paling pokok adalah yang berikutnya, wasti'anatin billahi daimatan. Harus sering-sering, ya, atau selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satunya wasilahnya adalah baca istighosah, ya. Istighosah sama isti'anah itu mirip secara arti. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fil ma'na munfaridan anhum. Jadi walaupun orang tadi, si alim ini, bergaul dengan manusia banyak, tapi ya tetap terhitung sebagai uzlah, ya. Jadi beda cara uzlahnya, bukan mengurung diri sendirian. Wa in kana bi syakhsi ma'ahum. Walaupun dirinya ada di hadapan orang banyak. Fa in kallamuhu kallamahum. Kalau diajak ngobrol, ya beliau akan menjawab. Ya, itu kan kiai kita. Kalau diajak ngobrol pasti dijawab. Bukan cuma dijawab, diajak podcast, ya. Diajak ngobrol sambil streaming, ya. Jadi luar biasa, ilmunya ditumpahkan buat kita semua. Wa in zaruhu 'azzamahum. Kalau dikunjungi, kita dimuliakan, ya. Kita kan datang dari rumah kita berbagai tempat datang ke sini, dimuliakan enggak, Bapak Ibu? Luar biasa, tempat disediakan, karpet digelarin, ya. Bahkan semua fasilitas ada, kita tinggal duduk dengerin ilmu-ilmu nasihat dari beliau, ya. Ala qadrihim wa syukrihim. Wa in sakatu anhu wa a'radu ightanama dzalika minhum. Jadi kalau orang-orang pada diam dan berpaling darinya, nah di situ waktu yang paling tepat untuk uzlah bagi seorang ulama. Ketika orang tidak bertanya kepada beliau, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, tidak, lalu pamit pulang, nah itu tenang hati beliau. Kenapa? Karena disitulah saatnya beliau bermesraan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa in kanu fi khairin. Ya, kalau masyarakat ada dalam sebuah kebaikan, wahakin dan kebenaran, sa'adahum, maka dia akan membantunya, ya. Jadi kalau ada kerja bakti gotong royong, ikut datang hadir. Wa in saru ila lagwin wa syarrin khalafahum wa radda alaihim. Kalau sudah muncul kelihatan keburukan atau kelalaian, maka dia akan berpaling dan akan memberantas hal tersebut, ya. Wa hajarahum wa zajarahum, ya, akan dilawan, ya, dinasehati dan diperingati seperti itu. Summa yaqumu bi jami'i huquqihim, dan juga dia memberikan hak-hak masyarakat kepadanya, minaz ziyarat wal iyadat, ya. Jadi dia juga kunjung kepada masyarakat, ya, belusukan gitu, menjenguk orang sakit, wa qada'il hajat, ya, membantu orang menuntaskan keperluannya, allati tarfa'u ilaihi ma amkanahu, yang mungkin dia lakukan, ya, semampunya beliau. Nah, kemudian di sini yang menarik adalah wala yutalibuhum bil mukafaati, ya. Seorang ulama yang membaur kepada masyarakat itu tidak menagih atau meminta mukafaah, tidak nagih penghidupan dari masyarakat, ya. Jadi mohon maaf ini saya kalau agak lancang sedikit. Pernah enggak Pak Kiai ketika selesai mengisi ngaji terus nagih-nagih, "Ayo Bapak Ibu, udah selesai saya ngajar, silakan iuran SPP-nya bayar semuanya." Pernah enggak begitu? Nah, itu. Jadi
ciri-ciri uzlahnya sang kiai atau para ulama itu begitu. Jadi mengajar tanpa meminta bayaran, tidak mengharapkan dari manusia. La yarju dzalika minhum, tidak mengharapkan mukafah itu dari manusia. Wala yurihim min nafsihi istihasan lidzalika. Ya. Dan ya tidak menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia memang mencari penghasilan dari situ, ya. Lidzalika wa yubasituhum bil badli. Ya, bahkan beliau, ya, orang-orang yang seperti ini malah lebih semangat dalam menumpahkan tenaga, pikiran, ya, waktu dan seterusnya. Wa yanqabidu anhum fil akhdhi in a'tau, ya. Jadi ini agak berat nih. Jadi kalau ada yang ngasih, ya, tidak mudah untuk menerima, ya. Tapi kalau dipaksa, ya kasih, ya sudah diambil saja gitu. Tapi tidak minta. Kalau dikasih, jangan nolak gitu. Tapi tidak, ayo sini dah gitu. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ciri-cirinya dalam beruzlah. Wa yahtamilu minhum al-adza wa yudhhiru lahumul busyra. Juga uzlahnya itu adalah menahan rasa sakit, ya, atau kepedihan bersama, namun tetap menampakkan kebahagiaan, ya. Jadi kadang kita lihat sang alim atau kiai itu senyum-senyum padahal hatinya sedih, sedang terluka, ya. Mungkin ada sesuatu beban atau hal yang beliau rasakan, tapi yang ditampakkan wajahnya ya senyum saja, ya, karena orang lain tidak perlu tahu apa yang beliau rasakan. Wa yatahammalu lahum bi dhahirihi wa yaktumu hajatahu, dan juga menyembunyikan keperluannya, ya. Jadi butuh apa tidak bilang sama orang banyak, ya. Jadi sudah cukup antara dia dengan Allah saja. Fa yuqasiha wa yu'alijuha fi sirrihi wa batinihi. Maka orang ini, ya, itu memperbaiki dirinya yang tidak nampak atau yang batin, ya. Summa yanzuru ila nafsahu, lalu kemudian berintrospeksi diri. Fayaj'alu laha hadzan minal ibadah al khalisah, dan kemudian selain memperbaiki diri, beliau juga atau sang alim ini senantiasa mencari kesempatan untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi bukan hanya hablu minannasnya tadi, ya, yang luar biasa, tapi juga ibadahnya mantap, ya. Makanya kalau ulama, ya, itu sering begadang. Begadangnya ngapain? Zikir. Begadangnya doa, munajat. Di siang hari dakwah, bergaul sama masyarakat. Jadi jarang tidur, ya. Namun ada yang kemudian menggeser kalimatnya, ya. Kan orang biasanya kalau begadang temannya kopi, ya. Lalu ada riwayat redaksi yang mengatakan orang yang mati lalu di perutnya ada sisa-sisa bau kopi, maka akan selamat dari siksa kubur, ya. Wah, ini sebetulnya ada lompatan logika ini, ya. Kenapa bisa ada sisa-sisa bau kopi? Karena dia minum kopi untuk menahan diri bisa melek begadang sambil munajat kepada Allah. Ya, bukan sekedar ngopi, ya, ngobrol di warung kopi terus meninggal lalu selamat dari alam kubur, ya, seperti itu. Nah, jadi harus diluruskan yang begitu-gitu riwayatnya tuh. Ya. Kemudian ini kita tuntaskan sampai bawah saja, ya. Wa hadza mahsalu ma sayadhkuruhu an-nadhim. Inilah yang akan kemudian dijelaskan, ya, hal-hal yang bisa kita dapat dari nazom yang akan dibacakan fil abyad al-atiyah, ya, dalam bait-bait berikut. Summa innahu rahimahullahu ta'ala, ya, kemudian sang nazim yaitu Syekh Zainuddin Al-Maribari, ya, qaddaman nahya an suhbatil battalin, mendahulukan pelarangan untuk dekat-dekat atau bersahabat dengan al-battalin, orang yang suka membatalkan, ya. Al-mutasahilin, yang menyepelekan sesuatu.
fid dini, dalam urusan agama, ya. Jadi yang didahulukan begitu. Alal kalam alal uzlah isyaratan min awwalil amri ila annal uzlah al matlubata innama hiya an ahaula. Jadi sebetulnya uzlah itu memang dari orang-orang yang membahayakan kita, yang membuat kita lalai, yang membuat kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang berdekatan dengan dia semakin membuat kita juga dekat kepada Allah, jangan uzlah dari dia. Deketin terus, ya. Pepetin terus. Kenapa? Karena dialah yang mungkin nanti menjadi penyelamat kita, ya. Ada orang yang mengajak kebaikan, jangan dijauhi. Kalau ada orang yang mengajak keburukan, ya dari mereka-mereka itu yang kita beruzlah, ya. Seperti itu hakikat dari uzlah yang akan dibahas pada bait-bait yang ada di bab uzlah ini. Kira-kira jelas Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini udah semakin terang tapi rada-rada berawan, ya, mendung karena memang sudah mulai masuk musim penghujan lagi, ya. Jadi biasanya kalau jam segini udah panas, ya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, Ustadzian? Ustadz Ihsan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja, ya? Karena kalau peran pengganti nggak boleh banyak-banyak, ya. Ntar kalau kebanyakan saya jadi pemeran utama lagi, ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan sisi kemanfaatan ketika kita mau mengikhtiarkan untuk mengamalkannya, ya. Namun tadi beruzlah jangan disalahartikan. Kita beruzlah bukan kemudian mengurung diri sendiri di rumah, tidak mau keluar dan bersosialisasi. Kita tetap beruzlah walaupun kita berada dalam keramaian, ya. Kita tetap menggauli orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya adalah hadir di majelis ta'lim ini, di majelis Nur Khazin Al-Jailani. Ya, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa habaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika al-nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, ya.